Kasih saus apa kak itu kak? Saus cabe kak. Pakai saus mayo enggak kak? Oke, bisa bisa. Biar lebih lengkap ya kak ya. Iya. Oke. Selamat sore ya pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita akan intip ya jajanan kekinian Bakaran Marfa. Ini satenya lengkap sekali ya teman-teman. Ada 40 jenis sate macam-macamannya. Bumbunya juga variasinya banyak, ada puluhan. Biar teman-teman gak penasaran gimana cara buatnya, tipsnya bagaimana, modalnya berapa, simak videonya sampai tuntas. Ini namanya cikwa kak. Yang ini cikwa jamur. Yang ini flower. Yang ini kue ikan pedas, crab nugget, ada tahu bakso, ada fish cake, ada scallop, dumpling ayam, dumpling keju, kembang cumi, otak ikan, kornet sapi, ada twister, ada sosis, ada nugget, ada hato, ada crab stick, ada fish roll, terus sosis ayam, bakso sapi, bakso udang, bakso ikan udang, bakso ayam, bola salmon, bola bola sal lobster, bola udang, bola kepiting, bola bakso ikan goreng, siomay ikan, ini ada patty, mix seafood, ada jamur, ada crab claw, ada cocktail sapi, ini cocktail ayam, ini sus sapi, ini tahu tak Singapura kak? Teman, teman ini saya pesan yang spesial di sini. Langsung aja kita intip ya cara pembakarannya. Ini kalau boleh saya tahu ini yang apa kak? Yang beef. Beef. Ini harganya beef. Berapa kak? 5.000. 5.000 kalau yang ini kak? Cikua. Cikua. Harganya berapa kak? 5.000. 5.000 kalau yang ini kak? Dumpling keju. Dumpling keju harganya 5.000. 5.000 kalau yang sosis ini besar? 5.000. Murah teman-teman. Ini dikasih saus apa kak? Kurang lebih kak? Nanti untuk bakaran kasih asam manis. Mm-hmm. Setelah saya bakar selesai baru bumbunya terserah sama pelanggan mau dikasih saus apa. Oke. Jadi ini satenya dibakar dulu ya kak ya. Ini apa kak? Ini crab nugget kak. Nugget ya kak ya? Nugget ikan nih? Iya, bukan nugget kepiting. Nugget kepiting? Iya. Satu tusuknya gini berapa kak? 5.000 kak. 5.000 ya? Murah teman-teman. Recommended ya? Udah, oke. Nah, ini teman-teman sausnya yang ada di sini
banyak banget. Sausnya ada berapa kak ini kak? Ada 17 kak. 17 teman-teman. Oke. Yang spesial apa kak? Kalau yang best seller itu ada lada hitam sama pedas manis kak. Yang pedas, kalau yang nggak pedas ada barbeque sama keju kumer kak. Dimik bisa? Bisa. Oke. Satu rasa kak di sini. Oke. Campur kak, campur kak. Dimik aja kak. Oke. Random ya kak ya. Ya, ini pedas manis ya kak ya. Sasmanya enggak kak? Oke, bisa bisa biar lebih lengkap ya kak ya. Iya. Oke. Wah, ini pesanan saya udah jadi. Habis ini kita coba rasanya kayak gimana? Ini pembeli bisa milih sendiri ya kak ya? Iya, milih sesuai selera kak. Kasih saus apa kak itu kak? Saus cabai kak. Saus cabai? Iya. Oke. Oke teman-teman, ini kayak gini ya. Jadi kita bisa pilih sesuai selera kita.